Sebab suara Nabila pun dia macam very emotional. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi, Ayu akan teruskan lagi reaction Ayu untuk video kali ini. Ayu akan react video yang Ayu memang nak tengok. Oh my god. Sebab yang lagu ni, okay, ni lagu yang dinyanyikan oleh Nabila Maharani. Ayu memang fans Nabila Maharani sebab dah lama, daripada bertahun-tahun yang lepas masa Nabila still remaja. Dia kan cover lagu dengan Triswaka kat MMA Follow, and I suka gila. And this is her single yang terbaru, tajuk dia Bila Nanti. Ya Allah, Ayu memang dah tengok MV dia and Ayu menangis. Ayu tak tahu, sedih sangat sebab video dia macam sampai tau. Tapi Ayu tak buat reaction lah, just tengok je. Tapi kali ni Ayu nak tengok Nabila dibawa secara live dekat Pendopo Lawas. And lagu ni, yang kali ni pun dia cover first time dia buat secara live. So Ayu nak tengok cara bawaan Nabila dalam video ni. So jom kita start react. 1, 2... 1, 2, 3. Oh ya, lagu ini bakal rilis di channel Trisna Musik. Trisna Musik. Iya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, cute dulu lagi. Subscribe Triswaka dan mana Nabila ni. Cute, I suka couple ni. Bila diorang kahwin? Terbawa perasaan. And Ayu rasa sebab tau. Sebab lirik dia sangat-sangat sedih. Dia menceritakan apa yang Ayu faham dalam lirik dia tu. Dia menceritakan tentang seorang wanita ni dicurangi oleh suami. Bukan boyfriend, suami. Dah ada anak tau. Betapa sakitnya seorang isteri. Itu sebab dia dah kahwin tu. Kalau girlfriend, maybe Ayu boleh terima lagi sebab dia tak ada dalam relationship yang sah macam tu. Tapi bila dah suami, dia sakit lain macam tau. And Ayu macam kesian tengok movie tu. Movie pula, MV tu. Sedih. Dia tak patut tau suaka macam tu kat Nabila dalam MV tu. Geram. Okay. Teruskan.
Allah, dia punya lirik dia. Oh my god. And suara Nabila. Ya Allah, sangat dia masuk dalam jiwa tau. Benar gak kalau taraf tertinggi dalam mencintai itu mengikhlaskan dia dengan yang lain? Tapi ikhlas itu bohong ya? Yang ada terpaksa, lalu terbiasa. Dia cakap kalau galau jangan sedih, nangis, ya kena joget. Ya Allah, peliknya. Susah nyambung ya, okay. Ya udah kalau gitu berarti tetap galau aja ya. Tetap galau, boleh. Cover secara live. So macam I suka lah. I tak tahu lah, memang lagu tu first time I dengar. Dia macam I dah dengar dekat radio contohnya kan. Tapi bila I tengok MV baru I faham maksud dia sebenarnya. Okay, so I dah nangis banyak kali tengok MV tu. And kali ni dia buat live. So macam I pun menghayati. Sebab suara Nabila pun dia macam very emotional. Walaupun dia macam dalam pembawakan yang dekat live, so macam tak adalah rasa ni sangat. Cuma itulah dia bawa Ayu yang rasa sedih kan. Tapi tak apa je. And yang kat part-part akhir tu diorang nak bawa macam
apa lagu sedih tu dia nak tukar jadi lagu yang fun, yang seronok, yang ceria, tapi tak sesuai dengan lirik dia, so dia orang ubah the back to normal lah. Macam tu. So itu sahaja you react untuk Nabila Maharani untuk lagu dia yang terbaru. I sangat suka lagu tu. And memang sekarang viral lah, kalau dekat Malaysia pun selalu diputarkan radio. So itu sahaja untuk video kali ini. I hope korang suka dengan reaction IU. Jangan lupa subscribe, comment and like kalau korang lagi semangat IU untuk buat video banyak-banyak lepas ni, okay? So bye korang, have a nice day. Assalamualaikum.